Ibu demen sama yang berdiri-berdiri, Pak. Betul, Pak. Kalau kita kan demennya yang duduk-duduk, Pak. Kalau ibu demennya yang itu sudah qadarullah. Ibu enggak kelihatan saya. Buka di YouTube coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, yang kita selalu harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah. Wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Dan juga baik dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li Rabbin hassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بِالْإِذْنِ وَكَدْ نَدَانَا لَبَّيْكَ يَا مَنْ دَلَّنَا وَحَدَانَا صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ بَارِئُكَ الَّذِي بِكَ يَا مُشَفَّأُ خَصَّنَا وَحَبَانَا مَعَالِكَ الْأَضْحَارِ مَعْدِينِ سِرِّكَ الْأَسْمَاءِ فَحُمْ سُفُونُ النَّجَاتِ هِمَانَا لَبَّيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَبَّيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ لَبَّيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم.
Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini di dalam rumah yang disucikan oleh Allah, sebagaimana kita hadirnya di dalam rumah seseorang yang kita hadir dengan penuh ta'ziman wa takriman, dan kita masuknya ke dalam rumah Allah dengan penuh kesucian zahir wa batin. Sebagaimana Allah sucikan kita di hari ini, sebagaimana pula Allah bangkitkan kita dari tempat ini, melainkan Allah hampusi dari segala dosa kita, Allah hancurkan segala dosa kita, diganti dengan pahala yang berlimpah, Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, sebelum Al-Fagir memulai, izinkan Al-Fagir Rifki Al-Idrus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kedatangan yang penuh dengan keterlambatan. Dimaafin apa enggak? Kelihatannya enggak. Dimaafin enggak nih? Kalau enggak dimaafin, kita tutup sama doa aja lah. Kita punya rencana, Allah jauh lebih baik rencananya. Betul apa enggak? Betul. Jadi jam berapa duduk di sini? Maghrib. Sekarang sudah jam berapa? Berapa jam berarti? 2 jam, 3 jam? 3 jam. Pernah enggak duduk di dalam masjid tanpa ada acara 3 jam? Berarti Allah kasih hidayah kita. Ini keinginan siapa? Keinginan Allah apa keinginan kita? Saya kalau ngomongin hidayah, saya lagi enggak habis pikir. Sabar dulu ibu. Ibu demen sama yang berdiri-berdiri pak. Betul pak. Kalau kita kan demennya yang duduk-duduk pak. Kalau ibu demennya yang itu sudah qadarullah. Ibu gak kelihatan saya. Buka di YouTube coba. Nanti ya bu ya, nanti ya, nanti insya Allah ada berdirinya, tenang aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau lagi ngomongin hidayah, gak habis pikir. Kita ini siapa sih? Sampai-sampai Allah izinkan kita duduk di dalam majlis yang mulia ini. Saya mau tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, kata siapa? Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita ini orang manusia yang percaya dirinya terlalu tinggi. Allah menyerukan hamba Allah kepada siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Siapa abdinya di situ? Nabiyuna Muhammad. Berarti yang pantas dikata hamba siapa? Kita siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa? Mau jadi umat Nabi? Ngimpi. Saya mau bilang dulu, ini hal yang suatu hal yang gak mungkin. Kalau kita bilang kita sebagai umat Nabi, duduknya kita 3 jam ini keluar 1 menit dosa lagi. Betul apa betul? Tapi insya Allah di sini kelihatannya saleh-saleha.
tapi bohong. Ini ciri khas saya, Bapak Ibu. Ini ciri khas saya karena diundang ke Lombok ini karena tapi bohongnya. Tapi subhanallah, 3 jam duduk di sini, ibu, bapak mau suka mau enggak suka, tadi ada baca maulid ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ada tadi baca. Sudah sampai selesai. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, hamba Allah bersolawat kepada Nabi itu berupa doa. Setiap malaikat yang bersolawat kepada Nabi ini berupa istighfar, ampunan atau maghfirah. Jika Allah yang bersolawat kepada Nabi ini berupa rahmah. Intinya salat. Jadi mau enggak mau keluar dari tempat ini, dosa kita pasti diampunin sama Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, malam ini Allah lagi curahkan rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal. Mau cari di majlis yang seperti apa kita di sini lagi? Ini kalau boleh dibilang, dunia ini, majlis seperti ini paket komplit. Doa dikabul, dosa diampuni, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi siapa kita? Kok bisa dikatakan dari awal saya mengatakan kita duduk di dalam rumah Allah, kita duduk di dalam majlis yang mulia ini tidak karena keinginan, melainkan karena hidayah atau seretan petunjuk dari Allah. Tahu hidayah? Tahu. Bapak, ibu, kalau mau kemana aja tuh ada plang. Ada Senggigi lewat sini, betul? Kemana lagi tuh? Hah? Pantai Pink. Saya belum pernah ngelihat Pantai Pink. Itu pasti pantainya unyu-unyu. Warnanya pink sih. Itu kayaknya khususnya buat perempuan kayaknya. Laki-laki gak boleh? Boleh laki-laki? Ajak dong. Setiap perjalanan yang kita tuju ada plang atau petunjuk, ini hidayah. Tergantung kita mau atau enggak. Kalau kita bukan kesana tujuannya, kita cari petunjuk yang lain. Betul? Ini namanya hidayah. Tapi alhamdulillah Pak, saya teringat kalau masalah hidayah. Tahu Nabi Nuh? Tahu di mana? Emang seumuran? Nabi Nuh tahu? Pernah dengar nama Nabi Nuh? Pernah tahu sejarah Nabi Nuh? Nabi Nuh, kalau boleh dibilang, Nabi Nuh ini pernah putus asa di hadapan Allah. Ya Allah, hamba sudah dakwah, hamba sudah mengajak umat untuk memeluk agamamu, diajarkan untuk sujud kepadamu, melainkan mereka menentangku, mereka menghinaku, kata Nabi Nuh. Maka dari itu ya Allah, terserah, turunkan bala, silahkan ya Rob. Tuh, ditawarin. Allah jawab, udah gak sanggup ya Nuh, udah gak kuat ya Allah, udah gak sanggup lagi ya Allah. Baik, jika engkau menginginkan aku turunkan bencana atau musibah, maka bangunlah perahu, buatlah bahtera, kata Allah. Buat bahtera pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Sedangkan di tempatku ini tidak ada kayu. Dikasih bibitnya. Dikasih bibit? Bibit. Dikasih bibit ditanam oleh Nabi Nuh. Sampai bertumbuh dengan begitu besarnya pohon tersebut. Ditebanglah satu persatu dan dibuatlah bahtera. Bukan di pinggir pantai, di tengah kota. Makin umat Nabi Nuh mengatakan bahwa Nuh ini memang sudah gila. Kalau kita bikin perahu di pinggir pantai atau di tengah kota? Pinggir pantai biar dekat untuk ketemu air, ketemu airnya. Ini di tengah kota bikin bahtera. Akhirnya ini hamba Allah yang mereka yang sakit hati dengan Nabi Nuh, yang enggak mau dengar dengan dakwahnya Nabi Nuh, mereka berbondong-bondong. Itu bahtera lantai satu dibangun sudah hampir rapi. Dia berbondong-bondong semuanya. Dia kalau mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, larinya di bahteranya Nabi Nuh. Enggak mau di kamar mandinya mereka, enggak. Maunya di bahtera Nabi Nuh.
Dan tanpa disadari, saat bahtera lantai pertama selesai, Nabi Nuh mau lanjut lantai kedua. Di bahtera lantai pertama ini sudah hampir penuh dengan kotoran manusia. Na'udzubillahi min. Ujiannya Nabi berat apa enggak? Tapi Allah kasih solusi. Kita ujian baru corona kemarin sudah puyengnya luar biasa. Untung kiai di sini enggak ada yang minta, "Ya Allah, binasakan corona." Tapi dipelihara akhirnya coronanya. Jadi duit sih. Betul enggak? Di duit. Sampai akhirnya ada di, kita singkat ceritanya, disingkat. Ini kalau dipanjangin bisa sampai jam 4 pagi kita. Mau dipanjangin apa mau disingkat? Mbak, ibu lagi yang jawab tuh, Pak. Panjang katanya gitu. Udah berdiri panjang pula, kan bahaya. Subha. Terus ini. Yang mana? Lanjutkan. Saat di mana Nabi Nuh ini kotoran sudah penuh, ada satu orang lumpuh. Ada satu orang lumpuh keluar dari rumah. Ini kalau model punya tetangga kayak begini kita apain, kita gak paham ini. Ada satu tetangga lumpuh, bencinya sama Nabi Nuh luar biasa, Pak. Luar biasa bencinya sama Nabi Nuh. Saat-saat lagi di mana dibencinya Nabi Nuh, ini orang lumpuh begitu keluar digotong tiga orang. Dipangkul tiga orang, ditanya, "Tuhan mau kemana?" "Saya mau buang air besar," katanya. Mau buang air besar ke tempat bahteranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Udah lumpuh ngebenci Nabi. Kita punya tetangga begini nih, kira-kira kita apain ini tetangga? Sumpahin mati pastinya. Tapi Masya Allah Nabi Nuh gak tahu-tahunya. Nabi Nuh lagi bingung, setelah ini perahu jadi, saya harus membersihkan bahtera ini daripada kotoran manusia yang sudah menumpuk. Nabi Nuh bingung, mau ngebangun sendiri, umatnya cuma sampai banyak, harus ngebersihin kotoran lagi sendiri. Dia pasrah sama Allah, "Ya Allah, hamba pasrahkan diri hamba kepadamu ya Rabb." Subhanallah, ini orang lumpuh buang air sampai ke dalam, ditinggal sama yang gendong pegangan tiang. Subhanallah, begitu selesai kepleset, Pak. Kepleset sama kotorannya sendiri. Jatuh terbalik semuanya kotoran manusia. Dari ujung rambut sampai ujung. Wa subhanallah, bisa berdiri. Lumpuhnya hilang. Keluar dari bahtera Nabi dalam keadaan berdiri, berjalan. Lalu para yang tadi pemandunya ditanya, "Tuhan, kok bisa sembuh? Tadi perasaan digendong, kok keluar sekarang jalan?" "Saya enggak tahu ada apa di dalam ini. Ini kotoran, ternyata kotoran inilah yang bisa menyembuhkan saya." Memang dasar enggak punya akal. Allah balikan pikirannya. Subhanallah, satu kampung ngerukin kotorannya sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk enggak di logika manusia? Masuk enggak ke logika manusia? Enggak akan masuk. Yang kotorin dia, yang bersihin, mungkin apa enggak? Enggak bakal mungkin. Tapi Allah sudah membalikan hati seseorang dengan penuh keyakinan. Orang tersebut yakin bahwa kotoran yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu yang dapat menyembuhkan penyakit. Sampai kalau kita bilang kinclong lagi. Tahu kinclong? Tahu kinclong? Kayak iklan pencuci piring. Bening luar biasa, rapi luar biasa, atas izin Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Jadi manusia jangan selalu ikut apa adanya kehidupan. Intinya ini, kita ini hidup udah banyak ujian, tapi basrahnya kepada bukan selain Allah. Kita kepada Allah aja jarang luar biasa. Banyak orang sekarang larinya ke orang pinter. Tahu orang pinter? Tahu. Apa? Kenapa sih orang pinter dikata orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul apa enggak? Loh, kalau dia pinter, enggak mungkin datang ke manusia. Sholat duha dong. Kan udah diajarin sama Nabi.
mau rezekinya banyak, salat duha jangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lihat doanya salat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah. Kita paksa Allah untuk memberikan setiap rezekinya kepada kita. Doa seorang istri melancarkan rezeki suami. Model sekarang istri mana ada pak yang sholat duha kecuali dia main TikTok. Lah maaf maaf bapak, betul-betul ngaku. Ngaku. Orang kemarin saya lagi nge-live. Lagi nge-live di situ sebut, Habib kapan ke Lombok? Tuh orang mana? Orang Lombok mana? Resing di. Berarti kan di sini orangnya. Betul apa enggak? Tuh. Subhanallah. Bib, cerita Nabi Nuh itu maksudnya apa? Ambil hikmahnya dua. Yang pertama, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah, melainkan semua beliau gantungkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, ternyata hidayah itu mahal, Pak, Bu. Mahal hidayah. Siapa anak Nabi Nuh? Kan? Dipanggil sama ayahnya. Wahai anakku Kanaan, naik. Allah akan turunkan bencana. Pergilah wahai ayah, aku tidak akan pernah naik ke bahteramu. Aku akan naik ke atas bukit yang tertinggi. Aku tidak akan pernah terkena atau musibah apapun yang Tuhanmu turunkan, katanya. Naik ke atas gunung. Ternyata bahnya lebih tinggi daripada gunung tersebut. Terhempaslah Kanaan dengan mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah di dalam hatinya. Anak Nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Punya anak. Nabi Ismail. Main Ismail-Ismail aja lu. Nabi. Nah itu kan akhlak jadinya kan. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail, tukang nasi uduk. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Is. Sejarahnya jelas. Terjadinya kita tawaf, kita terjadinya sya'i, haji. Ini sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah Nabi Ibrahim Azar, sampai matinya pembuat berhala. Ayah Nabi, kakeknya Nabi, tidak Allah turunkan hidayah sampai mati tanpa memeluk agama Islam. Kakeknya, bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bapaknya Azar. Kakeknya Nabi Ismail, Azar. Tidak Allah turunkan hidayah sampai mati. Siapa lagi? Tahu Nabi cerita kisahnya Siti Asiyah? Aisyah tahu? Punya suami siapa? Fir? Ibu, nih kena nih. Ibu. Bu. Bu. Cantik. Dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Ibu tahu Siti Asiyah itu salah satu sebagai bidadari syurganya Allah? Tahu? Enggak tahu? Ngaji. Bu. Soalnya ibu-ibu, Pak. Bu. Siti Asiyah itu, Aisyah, punya suami. Siti Aisyah tiap hari sujud kepada Allah. Setiap hari bermunajat kepada Allah. Imannya tanpa keraguan kepada Allah. Sampai mati suaminya tidak Allah berikan hidayah, dengan matinya Allah hinakan di dunia sampai di Ibu ada suami yang kejam kayak Fir'aun? Ada enggak? Tapi tiap hari kenapa enggak mau ngedoain? Ayo jujur, ibu doain suami enggak tiap hari? Tahu enggak kenapa Siti Aisyah menjadi salah satu penghuni syurganya Allah dan dijadikan bidadari syurganya Allah? Buah apa? Sabar ngadepin suami. Sabar. Ibu baru dibawain duit dikit aja. Ada uang adek? Gak ada uang adek?
dosa. Tapi jujur Pak, kita kalah sama perempuan Pak. Ibu maaf, pinggang saya lagi panas luar biasa ini Bu. Ibu benar-benar lebih senang yang berdiri sepertinya. Pak, kita kalah Pak sama perempuan Pak. Wali, orang alim, orang saleh terlahir dari seorang perempuan Pak. Gak ada perempuan, gak ada orang saleh. Gak ada perempuan, gak ada wali min auliyaillah. Negara mungkin gak punya ibu kota. Mungkin gak setiap negara punya ibu kota. Yang namanya ibu laki apa perempuan? Gak ada bapak kota. Betul? 2-0 Pak kita kalah. 2-0. Perempuan ini luar biasa. Perempuan ini banyak yang menjadi penghuni surga. Bukan orang sini, bukan. Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang muslimah, yang taat, sami'na wa athana, nyimak, dengar, taat, patuh terhadap suaminya. Menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Menjadi penghuni syurganya Allah. Siti Aisyah, Siti Fatimah. Mereka ini adalah wanita-wanita yang akan ada setiap di syurganya Allah. Di padang mahsyar. Sebelum kita dimasukkan syurga atau neraka. Ada pandunya, ada tandunya. Yang perempuan yang baik, perempuan yang ahli ibadah akan masuk di rombongan mereka. Tapi kalau perempuan yang luar biasa. Nah, ini hati-hati nih. Ini dalam kitab Duratun Nasihin. Banyak kisahnya tentang wanita yang dicelupkan ke dalam neraka jahannam. Serem. Neraka. Berapa kosong tadi laki-laki kalah? Yang ketiga. Wanita yang namanya perempuan dibutuhkan oleh laki-laki, Pak. Betul apa enggak? Yang masih sendiri banyak. Yang jomblo-jomblo banyak jomblo. Alah hidup jadi gak manfaat banget. Yang namanya perempuan itu dibutuhkan laki-laki Pak. Nabi Adam bisa hidup sendiri. Siapa diciptakan? Laki perempuan. 4-0 Pak kita kalah. Ibu punya surga di bawah telapak kaki, betul? Ibu itu laki perempuan. Berapa kosong udah? Habis Pak kita. Habis. Gak ada jatah buat laki-laki Pak. 5-0 laki-laki dibantai. Bu. Dengar baik-baik nih. Ibu 5-0 boleh di atas laki-laki. Tapi saat ibu dikatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka keridhaan seorang yang namanya orang tua pindah kepada suaminya. Maka kunci surga seorang istri ada pada 85 Bu. Langsung terbantai habis. Betul Pak? Laki-laki selalu di depan Pak. Bu, ibu, ternyata hidayah mahal enggak? Mahal apa enggak? Ibu mau dapat hidayah? Sering-sering cium tangan suami. Sering gak? Sering Bib, itu juga Idul Fitri. Sering Bib, kalau lagi bawa uang. Betul Pak. Saya mau tanya Bapak, tolong jawab yang jujur ya Pak. Tolong jawab yang jujur. Bapak pernah tidur malam, istri dandan buat Bapak pernah? Mau tidur istri dandan gak pernah? Gak pernah nikah lagi Pak. Bu, ini sebelum saya lanjutin nih, ibu mau masuk surga apa enggak? Tapi model begini kayaknya semang enggak. Bu, dandan dong Bu, pakai lipstik muter gitu, senengin suami, betul ya Pak ya?
Pak, saya mau tanya, Bapak lagi lelah ngelihat istri cantik, senang apa enggak? Lelahnya hilang apa enggak? Gombal. Senang, Bu. Senang. Itu ntar dah bahasannya nanti besok malam lah di Masjid Jami. Masjid Jami apa namanya, Sat? Baitur Rahim. Nah, biar dari sini ke sono juga. Besok kita bahas masalah ini. Hidayahnya Nabi Musa, hidayah Nabi Nuh, hidayah Nabi Ibrahim, hidayah Nabi. Tadi sudah siapa lagi? Siti Aisyah. Aisyah. Sampai mati suaminya tidak diberikan hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam, Nabi Lut seorang nabi, sampai matinya istrinya tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Betul apa enggak? Tuh. Tadi kan kita jawab istri, suami enggak dapat hidayah. Ini sekarang suami seorang nabi, istrinya tidak mendapatkan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman memerangi nabi sampai mati, tidak Allah berikan hidayah. Ternyata hidayah itu mahal apa enggak? Kita bukan siapa-siapanya nabi. Cucu nabi bukan, keluarga nabi bukan, cicit keponakan nabi bukan, tapi Allah berikan kita hidayah, duduk di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdzibun. Nah. Kenapa sih ayat ini kok satu ayat diulang puluhan kali oleh Allah? Biar kita sadar, enggak ada nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan. Kita ini ngerasa semuanya sudah ada, tapi kok serba kurang. Betul apa enggak? Kurang syukur. Itu doang. Karena kekurangan syukurnya kita kepada Allah, maka semua kehidupan kita serba kurang. Kita contoh corona. Waktu corona, yang di PHK banyak, yang gak kerja banyak, yang uang punya usaha tapi udah modalnya udah habis, udah gak punya lagi banyak, yang sakit banyak. Saya mau tanya, waktu corona ada, uang punya? Uang ada? Ada, Bib, dikit. Betul. Tapi nikmat? Enggak, Bib, pusing. Betul. Sarapan berhenti enggak? Sarapan waktu corona berhenti apa enggak? Makan siang berhenti. Makan sore masih nyemil. Sore masih nyemil, ngopi, ngeteh masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie masih. Nah, itu makan mulu apa yang dipusingin? Allah berhenti ngasih rezeki buat kita. Tapi memang dasar kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, gak pernah mau bersyukur kepada Allah. Makanya baru ujian sedikit. Ujian buat siapa? Buat orang yang ibadah. Ada orang yang mendapatkan ujian, ada yang mendapatkan azab. Azab dunia dapat, azab akhirat dapat. Ada satu kisah, hati-hati dalam berdoa. Nih, inti dari kisah ini, hati-hati di dalam berdoa. Jangan salah doa. Nabi SAW bertanya, tahu gak sahabat yang biasa sujud, sholat bareng sama kita? Ini sahabat badannya gede, Pak. Kalau lagi perang, adanya di depan Nabi, Pak. 3 bulan gak pernah ketemu Nabi, ditanya, kemana ini sahabat? Kok gak pernah kelihatan? Sakit ya Rasulullah. Sakitnya cukup parah ya Rasulullah. Datangkan aku ke rumahnya. Dibawa Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, dilihat badannya kurus luar biasa. Kulit sama tulangnya hampir nempel. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, apa yang menjadi membuatmu seperti ini? Ya Rasulullah, setiap doa aku meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau harus aku diazab di akhirat, jangan ya Rab azab aku di dunia, jangan engkau azab aku di akhirat. Itu doa sahabat. Nabi salahin. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, salah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Makanya kita diajarin tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab.
itu kita diajarin. Siapa yang ngajarin? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih, jangan salah doa. Sekarang saya mau tanya, setiap selesai sholat kita selalu berdoa sama Allah? Selalu doa? Mintanya apa? Yang pertama apa? Yang kedua bohong, umur, rezeki, ya bohong. Yang dipinta pertama uang. Betul apa enggak? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu? Hah, amin aja kudu disuruh. Mintanya rezeki banyak, betul? Sering minta rezeki banyak. Buat apa? Hah? Buat ibadah, ala ngimpi. Bohong. Ada duit di satu meja hilang, enggak tahu kemana kita pakainya. Yang laki kawin lagi. Yang perempuan beli skincare. Betul apa enggak? Manfaat duitnya belum tentu. Allahumma nih kita pulang sampai di rumah, kita minta rezeki yang banyak sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Ini amin aja kudu disuruh di sini ya. Allahumma kita sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Nah, yang ini gue demen nih kalau diaminin nih. Amin gitu. Kaget. Kaget enggak tuh? Ketiban duit kaget enggak? Kena jantung mati. Manfaat rezeki. Tadi udah diaminin kan? Dapat rezeki banyak tapi tidak aman. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang itu mintanya. Kita salah doa bahaya. Kadang kita dapatnya satu ujian terus ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Doanya sih bagus, tambahin kesabaran. Ujiannya lebih besar daripada ini hari. Pasti, gak mungkin enggak. Kenapa? Karena kita minta tambah mau tambah sabar apa enggak? Mau, ujiannya lebih gede nih. Mintanya sama Allah apa? Ya Allah, selesaikan setiap urusanku dunia dan akhirat. Selesaikan. Ini mintanya sama Allah. Yang ketiga, kita selalu minta setelah doa nih, setelah sholat, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Amin. Itu doanya kan? Doanya begitu kan? Buat apa panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau? Ayo jujur. Yang lain mati kita sendirian mau kayak gitu? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Mau? Gak mau. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Ini manfaat umurnya. Ini manfaat. Yang ketiga, mintanya matinya husnul khatimah. Giliran ini aja amin. Mintanya husnul model kayak begini. Salat subuh jam 7. Yuk kita flashback, kita flashback. Tahu flashback? Itu yang lehernya panjang. Oh, bebek. Saya kalau ceramah begini Pak, saya kalau ceramah ada ketawa-ketawanya biar gak tegang-tegang banget. Jadi ada timbul benih-benih cinta gimana gitu kan. Apa tadi saya mau? Bebek. Yuk kita flashback, kita pikir ke masa yang belakangan yang lalu. Contoh. Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang baik pasti matinya, orang buruk matinya pasti. Nabi kalau bicara hadisnya bohong atau benar? Setuju? Ya udah kalau gitu gak usah dibahas. Lu udah setuju? Udah setuju kan? Ya udah selesai sudah. Udah gak ada lagi pembahasan sudah. Tutup doa sudah. Setiap yang namanya kalau sudah disetujui selesai. Kalau Nabi sudah punya keputusan, kita gak boleh lagi kita untuk maju mundur gak bisa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi itu karena penyampaian lewat dari Allah. Tuh. Ilan wahyun yu. Apa yang keluar wahyu dari Nabi?
Kita ini sudah dengar perkataan Nabi. Kita setiap kali minta matinya husnul khatimah. Iya, sholatnya yang benar dong. Baca Qur'annya dibaca dong. Qur'an ada sampai robek tuh Qur'an cuma dipajang. Benar apa enggak? Enggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Kalau dijawab begini kita memalu. Betul? Betul apa betul? Qur'an enggak pernah dibaca. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kayak seperti apa yang 14 abad yang lalu Nabi akan bicara. Akan datang suatu zaman setelahnya itu dan itu datangnya tuh ke zaman di pada umatku, kata Nabi. Islam cuma sekedar tulisan. Islam cuma sekedar tulisan. Semua yakin saya nih di dalam KTP-nya semua kolomnya Islam. Betul? Betul? Kolom agama belum diketahui, enggak ada. Tulisan kolom agama. Udah ngejalanin syariat yang telah Allah tetapkan. Jangan dijawab. Dalam hati aja. Jangan dijawab. Sholat. Kadang enggak. Baca Quran. Boro-boro. Puasa bulan Ramadan. Ghibah. Betul. Agak Islam cuman sekedar tulisan. Yang kedua, Al-Quran hanya sekedar gambar. Setiap masuk rumah Islam pasti ada kaligrafi. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, pasti ada. Ayat kursi, Yasin, Quran 30 juz yang dari Turki, ada tuh. Ada gak? Dibaca gak Qurannya? Jangan dijawab. Dalam ini hari kita ngajarin hati kita yang jawab. Biar hati kita juga punya suara. Kita ini zalim apa enggak terhadap diri kita nih? Kita lebih banyak membuka WhatsApp dibanding kita membuka. Betul apa betul? Coba ibu bapak, ini mulai besok ditulis. Saya buka WhatsApp dari mulai pagi, melek mata WhatsApp satu. Al-Quran pasti masih kosong. Siang dari mulai pagi buka WhatsApp itu udah dihitung tuh berapa kali, 2, 3 itu bisa berero tuh. Terus Quran kalau inget sama kepepet, pengen punya rezeki baca waqiah. Pokoknya lagi yang kedesek-desek aja. Betul, betul. Baguslah kalau dijawab. Yang terakhir kata Nabi, masjid indah, bagus, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Na'udzubillahi min. Ini masjid gede enggak? Besar enggak ini masjidnya? Subuh berapa shof? Hah? 3. 4. 4. Berapa shof? Kalau subuh 400. Oh, 4. 4. Saf, tadi Bapak bilangnya 400. Kaget juga saya. Orang masyarakatnya cuma 250. Sisanya sendal. Maaf, kenapa nih malam kok bisa rame? Kenapa ini malam bisa penuh? Karena hidayah. Coba seandainya besok sholat subuhnya begini nih, Allah bangga, Nabi bangga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemajuan Islam tergantung bagaimana kita sholat subuhnya. Wallahi, demi Allah, Nabi yang ngomong. Islam maju, Islam akan makmur, Islam akan berkembang. Bagaimana lihat subuhnya? Mudah-mudahan besok subuh lebih banyak dari ini. Amin. Ya Rabbal, yang perempuan di rumah aja. Perempuan jangan keluar sholat subuh di masjid, gak usah. Urusin suami, urusin anak. Kalau yang laki, keluarin semua dari rumah. Keluar, keluar, sholat subuh di luar, keluar. Loh, Imam Syafi'i kan bilang, bu, bu, oi, bu, jangan ngomong sama suami ya. Saya kasih tahu nanti ibu yang nyampein sama suami. Ya,
Kata Imam Syafi'i, Bu, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Jangan bilang-bilang dulu ya. Besok kalau suami gak sholat subuh di masjid, mau berangkat kerja, kasih daster ya, Bu. Anak muda. Anak muda. Hei anak muda, ramein dong masjidnya. Giliran sampai ke pantai apa tadi? Nyampe ke pantai Pink. Kemana lagi tuh yang ke Las Vegas? Senggigi. Terawangan. Nyampe ke sana, masjid samping rumah kita gak pernah injak. Saya cuma mau minta sama DKM, kalau ada anak muda yang jauh dari masjid, kalau mati jangan disolati di masjid, taruh aja di Senggigi. Biar dimakanin sama ikan-ikanan loh. Anak muda, yang DKM siapa? DKM masjid? Ada pengurus masjid. Antum tuh lihat umur berapa, Kiai? Antum udah umur berapa? 59. Anak mudanya kemana? Woi, anak muda kemana? Yang megang kunci masjid siapa? Kiai, mana? Antum umur berapa, Pak? La ilaha illallah, ketua DKM 59 yang megang kunci 68. Anak mudanya kemana? Oi, anak muda, ya Allah, masa bikin malu. Kalau ya, saya lagi bingung kenapa sih yang ngurusin masjid aki-aki? Kenapa sih kalau yang ngurusin masjid itu orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek? Pengajian perempuan pasti yang megang nenek-nenek. Betul apa enggak? Ketuanya pasti nenek-nenek. Ya kalau nenek-nenek main di masjid, kakek-kakek main di masjid udah tahu, karena umurnya tinggal dikit. Lah emang betul. Maafin Pak, maafin. Nabi mengatakan apa? 60 sampai 70 umurku, umar, umat, umatku, kata Nabi. Nabi meninggal umur berapa? Yang 60 ada? Yang 60 ada enggak? 3 tahun lagi. Lah kalau ikutin nah, lah kan umatnya Nabi sama Nabi gak jauh-jauh banget. Yang 63 ada? Hoi, ada? Tinggal dicabut sikring. Ayo dong anak mudanya. Kalau orang tua main ke masjid udah wajar, karena memang umurnya udah tinggal, dia tahu diri. Yang anak muda ngerasa umur panjang, saya mau tanya, yang masih bayi mati, bisa mati apa enggak? Yang di dalam kandungan bisa mati atau enggak? Yang masih muda bisa mati atau enggak? Semua itu udah kadrat dari Allah, takdirnya. Jangan sampai arwah ini udah sampai, ruh ini udah sampai di tenggorokan, saya mau sholat ya Allah, saya mau ngaji ya Allah, telat PA. Tahu arti PA apa? Pendek akal. Kemana saat waktu masih mudanya? Kemana saat lagi gagah-gagahnya? Kayak waktu itu Pak, pas corona, subhanallah, di Jakarta ini masjid semua ditutup Pak, masjid semua, sholat Jumat libur, sholat Jumat libur. Di sini libur enggak? Jalan terus. Oh libur juga. Coba kebayang Pak Merbot yang ditangkap sama polisi kalau dibuka Bib. Dulu nih waktu corona banyak yang baru preman insap. Tatonya ular. Panjang banget, enggak punya kepala, ngatunya dibuntungin. Ada yang wah serem-serem deh. Gedor-gedor masjid. Buka masjid, giliran saya mau sholat dikunci. Lah saya jawab, lu kemarin kemana aja? Lu saat masjid dikunci itu ada tanda baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jika ada suatu wabah, hindari. Jangan masuk ke dalamnya, hindari. Nah ini udah paling benar. Nah kemarin lagi sehat-sehatnya gak ada apa-apa, masjid boro-boro, kenal juga kagak sama merbotnya siapa, DKM siapa. Sekarang begitu pas kemarin corona, DKM siapa, turunin, DKMnya turunin. So, semuanya tuh, ini yang jadi permasalahan. Ayo anak-anak muda, injak kakinya ke masjid, ringanin kakinya. Langkahkan kakinya untuk diringankan ke masjid. Insya Allah, Allah ringankan masa depan kalian. Ya Rabbal Ma'asyul hadirin rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama di tempat ini.
Tapi apa boleh buat, karena kelihatan bapak dan ibu sudah mulai lapar. Dan saya juga. Lah kan kiai, kan kita kan tamu, betul ya? Tamu kan mesti dilayanin ya? Layanin gak? Kira-kira ada makan gak nih? Tapi insya Allah, ini hari kita udah makan yang berkah hari ini. Apa? Insya Allah, Allah berikan kita hidayah dalam asupan di dalam hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita mau cari Tuhan yang seperti apa lagi sih? Allah ini udah luar biasa loh buat kita. Kita gak minta aja Allah kasih. Betul apa enggak? Betul enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak datang ke tempat ini atas izin Allah. Pertemuan ini namanya silatur. Tahu faedah silaturahmi? Tahu untungnya silaturahmi? Apa kata Nabi? Orang yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah akan panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Benar-benar malas lu, amin lu. Woi, amin. Tadi bukan sekarang. Kata Nabi, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Kan begitu disautnya di live juga enak didengarnya. Begitu ngomong ada sautan. Ini baru disuruh amin, yang di live juga kagak ada ngasih. Yang kedua, Bib, saya punya nih Bib, tetangga hobinya silaturahmi, setiap pagi mampir ke rumah saya numpang ngopi. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung, yang namanya juga silatur. Iya, tapi jangan 3 hari berturut-turut, ini bisa perang dalam rumah tangga nantinya. Tapi matinya cepat. Nah, Al-Imam Abdullah bin Alwil Haddad mengatakan, ditukil daripada hadis tersebut, orang yang panjang umur bisa juga walaupun umurnya tidak sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi 60-70, 40 meninggal, 30 meninggal, tapi kita lihat ini orang ahli ibadah, orang yang pandai bersilaturahmi, sama sebagaimana ibadahnya terhitung lebih daripada umurnya. Amin ya Rabbal. Males. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi, selain dipanjangkan umur, dibuka rezekinya oleh Allah. Rezeki aja, amin. Emang mata duitan lu. Ingat, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Rezeki itu badan kita sehat. Rezeki, kan? Yang namanya sakit, rezeki. Punya istri yang soleh, suami soleh, amin. Istri soleh, amin. Lu kawin sama laki. Tapi sekarang akhir zaman kiai, benar-benar kiai, akhir zaman sekarang. Suami sekarang mah suami soleha. Lah betul-betul istrinya istri-istri soleh. Kalau ngomong tolak pinggang sama suaminya, "Eh, Pak, tolongin nono." Begitu, Bu. Ibu begitu kalau ngomong sama suami begitu. Gak pernah nada-nada keras, gak pernah. Tuh, DKM yang ngomong, istrinya mana? Jangan, gak boleh. Nada seorang suami istri keras, harusnya Allah bergetar, Bu. Malaikat tanya, ini ada apa nih? Istri siapa nih? Oh, istri ini nih. Malaikat nyampein ke sorga, "Woi, bidadari, ada suami yang udah gak kepake." Paham gak maksud saya? Paham gak, Bu? Saat ibu lagi marah-marah sama suami, malaikat sampein ke sorga, "Wahai bidadari, ada suami yang gak manfaat." Jawaban bidadari apa? "Tenang malaikat, kami siap menunggu dan kami yang akan menjaga mereka kelak di dalam surganya Allah." Kita mah gak khawatir, Ibu. Ya, emang kita laki-laki apaan? Menang lagi Pak kita Pak. Gak ada. Di sorga gak ada bidadara, gak ada. Adanya bida. Apalagi laki-laki yang memiliki janggut.
Jenggot, jenggot. Jarang. Mudah-mudahan bisa ditumbuhin. Satu helai bu, satu helai jenggot nih. Nih, satu bidadari lagi bergelayutan bu. Bu, satu bidadari. Besok yang punya jenggot minta maaf kalau botak. Istri udah cukur duluan nih malam. Bu ya, sayangin suami. Rezeki itu alhamdulillah yang berupa suami yang saleh, alhamdulillah. Bib, saya belum bisa jadi istri yang baik. Terus berusaha di hadapan Allah. Terus berusaha. Ya Allah, jadikan kami istri yang salehah, istri yang bermanfaat untuk suami kami. Ya, jadikanlah suami kami yang bermanfaat untuk kami. Mintanya seperti itu. Insya. Itu tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah matikan dia dengan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di tausiah yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang akan membawa dan menggerakkan hati kita sehingga kita selalu taat ibadah kepada Allah dan ingin selalu berdekatan dengan Allah lewat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngasih amalan, mau amalan pelunas hutang, mau enggak bayar? Lah amalia orang utang apa? Bayar, ya udah emang salah saya. Ada nih. Baca. Saya baca nanti ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ini dibacanya kapan? Subuh 10 kali, asar 10 kali. Sudah diamalkan? Alhamdulillah. Ada perubahan enggak? Ngerasain gak perubahannya? Saya punya cerita nih. Ini yang ceritakan Barbot nih. Ini saya punya cerita pribadi. Baca salawat ini. Waktu corona, ini kejadian corona pas 2020. Kita kolab masal, betul gak? Hancur, hancuran. Orang jadwal kita juga batal semua. Ceramah gak ada. Ngajar kagak. Pusing kita, termasuk saya juga pusing. Mobil ditarik leasing, kontrakan belum bayar 7 bulan. Wih, giliran gue susah kok lo ketawain. Tadi ibu bapak susah saya doain, giliran saya susah. Ah ngambek gue. Jujur, Habib Gores telepon saya. Ki, lagi di mana? Di rumah. Ente sakit? Enggak. Terus kenapa? Gak punya duit. Saya ngomong sama guru saya begitu. Terus bagaimana? Mau dikasih amalan enggak? Enggak mau, duit. Amalan mah lama. Orang saya sadar diri saya banyak dosa. Orang kalau ngamalin sesuatu, kalau diri banyak dosa kan susah amalannya nyampe. Kalau guru saya begitu dia... Begitu ngamalin sesuatu, besok jadi. Lah emang orang soleh, saya disuruh ngamalin lah. Gak tahu kapan rezeki itu datang. Nih dikasih amalan, dibaca nih. Apa ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kula mughlaq. 10 subuh, 10 asar. Ya, saya baca. Dapat 2 minggu, yang namanya kita kan manusia maunya instan-instan aja ya. Semua pengennya buru-buru gitu. Makin kolep pak. Akhirnya saya coba sedekah.
Saya lihat tabungan, saya bilang sama istri saya, yang kenapa sih orang istri-istri gua? Saya mau manggil apa juga terserah saya, orang istri saya. Bu, ibu dipanggil sayang gak sama suami? Hah? Biar rasa. Yang uang ada berapa? 1.400.000 kak. Itu sisa tuh. Iya sisa, kita beli sembako yuk. Saya bilang, istri senang-senang aja beli sembako. Dia bingung, begitu kok beli kok banyak banget. Beli minyak 17, beli gula 17 kilo, beli kecap 17 bungkus. Semua serba 17. Pikiran, oh stok aman, kata istri. Saya beli plastik gede pak. Saya jadiin 17 paket sembako. Istri mulai tanda tanya, ini buat siapa? Buat dibagiin. Dibagiin, kata suami, kata istri. Emang kenapa? Kita juga gak ada. Insya Allah berkah ini datang lagi rezeki kita. Besok mau dibagiin. Ini malam saya bikin 17 paket. Pas saat subuh saya baca, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq, ya Rabbi salli ala Muhammad. Sampai 10 begitu selesai saya buka di 17-17 nya. Saya bukain satu-satu. Ya Allah gantiin, saya habis beli minyak. Bungkus yang kedua saya bilang lagi, ya Allah tolong gantiin, saya habis beli kecap. Besoknya saya yang ini, yang satu-satu semua, ya Allah saya habis beli terigu, ya Allah gantiin, saya habis beli gula, ya Allah saya habis beliin. Saya minta sama Allah, ya Allah gantiin, 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 gantiin. Wallahil azim, ba'da zuhur ada tamu yang datang umur 25 tahun. Ada tamu datang umur 25. Ini diamalin sudah 2 minggu. Ini saya amalkan sudah 2 minggu. Pas di hari itu saya mau ngeluarkin sembako, saya bilang sama Allah gantiin. Duhur ada yang datang, dia bilang sebelumnya, Bib saya mau makan di rumah Habib Fadol. Saya pikir berdua bertiga, karena duit cukupnya cuma buat berdua bertiga orang. Subhanallah yang datang 12 orang. Tambah pusing saya, ini makan apaan ini anak. Tapi subhanallah, alhamdulillah lah tuh, adalah rezekinya, makanlah kita. Dia nanya, Habib mobil kemana? Mulai ngeledek nih dalam hati saya nih. Ini udah mulai sultan nih, udah mulai sultan. Ini ngeledek nih. Ditarik leasing, saya bilang. Loh, emang mau ganti apa? Ditarik leasing, bukan mau diganti namanya. Berarti orang gak punya duit. Oh gitu. Kalau iya Habib mau ganti apa? Gak tahulah apa. Ajalah apa yang dikasih Allah. Saya sih pengennya Fortuner, saya bilang gitu. Tapi 2015. Bukan yang Fortuner baru. Saya juga mikir orang gak punya duit, songong-songongan mau minta yang mahal-mahal. Oh gitu, ya udah. Besok Habib ada acara gak? Gak ada. Anterin saya ke Cirebon yuk, Bib. Ayo. Besok pagi saya jalan sama dia nih. Saya jalan ke sana. Ternyata Pak, saya lagi makan sama dia, mobil datang Fortuner warna hitam tahun 2017. Saya bilang, Bib, Habib ini bagus kan? Wih, kalau ini mah jangan ditanya dah. Bagus banget kalau ini mobil, saya bilang gitu. Wih, mahal, saya bilang gitu. Driver saya datang. Mana Anam? Nah, tuntar ketemu sama driver saya. Yang ngambil mobilnya dia. Yang ngambil mobil tuh driver saya nih sekarang. Nah, itu dia tuh yang ngambil. Dia ngambil itu mobil, dia datang lagi bawa BPKB sama STNK dalam keadaan menangis. Saya tanya, nih anak kenapa tahu-tahu nangis? Itu yang beli, bukan saya bilang gitu, diambil. Dikasih ke saya, dia bilang apa? Habib, ini hadiah buat Habib, katanya. Rezeki datang gak diduga-duga, betul? Betul? Jangan pernah berputus asa di hadapan Allah. Jika kita ini sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Allah ini sesuai dengan apa yang kita prasangkakan di dalam hati kita. Kalau kita menganggap Allah ini buruk, buruk buat kita kejadian. Kalau kita menganggap Allah, kita husnudhan, berprasangka baik, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan demi kebaikan buat kita. Amin ya Rabbal. Ya, sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami jazakan juga kepada antum semua. Terus yang terakhir, Nabi SAW dalam hadis, jika ada perkumpulan yang setiap hatinya nih kan, dari tadi kita ada doa kan ya, tadi kita meminta kepada Allah ya, maka ditutup dengan membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal, hafal ya. Itu doanya Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir.
doanya beliau. Saat dimana orang kita meminta kepada Allah ni, mengan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ja'alal muslimin, insyaAllah doa kita cepat dikabulin sama Allah. Amin ya Rabbal. Ya arhamar rahimin, ya ya arhamar rahimin, farij ja'alal muslimin, ya Azrahnya enggak ada. Azrah ada. Diam-diam aja. Gebuk dong, gebuk. Panitia mana panitia? Azrah udah dibayar belum? Kalau belum dibayar agak panas memang mainnya. Main ya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta al-Jawadul Alim, وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فضلك إلهي دراك كم الألفان والحلا يا أم دنيا ودين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاك الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. بجاه طه الرسول جذ ربنا بالقبول وحبلنا كل سول ربي استجب لي أمين يا أرحم الفاتحة بالقبول والتمام بكل سول والمأمول والصلاة الشهر ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحلاء والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدح بحقي سيدي ولدي أثنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
as-salam mustaqim salatul ladina namta alaihim ghair maghdubi alaihim ladhallin amin amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani ya al-ba'lu al-shafa'ah ya al-ba'lu al-shafa'ah ya al-ba'lu al-shafa'ah كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم وعلها يا تريم وعلها يا تريم وعلها وفني كريم وفني رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب ال Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.